Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya di channel Jailani Standar Channel ya, atau JI Channel ya teman-teman ya. Dukung terus channel ini supaya saya bisa memberikan video-video yang bermanfaat untuk semuanya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan gitu teman-teman ya. Jadi walaupun videonya sederhana, menampilkan video-video informasi wisata yang murah meriah bahkan gratis ya teman-teman ya. Kayak ini saya lagi vlog di rest area Pasir Nalangsa ya teman-teman ya, yang ada di ini ke bawahnya Cilumba kalau nggak salah teman-teman ya, Pasir Nalangsa ini ya. Jadi teman-teman kalau dari Cikatomah seluruh saja mungkin ada berapa kilo ya, mungkin sekitar perjalanan kalau dari Cikatomah itu sekitar 20 menit ya, 15 menit sampai 20 menit ya ke sini ya, ke arah Cikalong ya teman-teman ya. Nanti ada posisinya itu ada di sebelah kanan. Ini suasananya kayak begini ya di rest area Pasir Nalangsa. Teman-teman bisa melihat ini ya, kalau berhenti di sini gitu teman-teman ya, bisa melihat pemandangan kayak bukit-bukit begitu dari sini, dari saungnya kayak gazebo begitu ya. Jadi pemandangannya itu bagus ya. Jadi untuk pehobi yang hobi foto-foto eksis narsis gitu ya, bisa di sini teman-teman ya. Ini berbagai jajanan ya di sini teman-temannya tersedia ya, ada es krim ya, kacemilan-cemilan begitu. Ini warung makannya kayak begini ya. Saya masuk ke salah satunya warung ya. Di sini bisa pesan Indomie juga. Terus pesan apa lagi ya? Makan nasi juga bisa di sini teman-teman. Cuma menunya sederhana aja ya. Menu ya ala kadarnya ya. Kayak warteg biasa tuh. Ada pepes dan lain-lainnya gitu teman-teman ya. Dede, ningali ka dieu. Dede. Mam kita nih udah lalapan. Nah di situ ada segala macam pepes ya, ada pete juga ya teman-teman ya, ada pete, ada pepes ikan, ada pepes tahu, ada tiampla. Nih saya ngambil ini nih ikan tongkol sama jamur. Kena cina ada di ke laut mau lele, mau lebih teing, lebih teing mau jadi, mau. View ininya ya, view rest area Pasir Nalangsa ya teman-teman ya. Nah di sini saya baru bayar ini ya, bayar jajanan sama makan. Ini jadi kayak belokan begitu ya, jadi posisinya itu ada sebelah kanan kalau dari Cikatomah, kalau dari arah Cikalong adanya sebelah kiri ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau menuju ke Pantai Karangtawulan terus Pamayang bisa beristirahat di sini teman-teman ya. Pantai Sindangkerta juga bisa lewat sini juga kalau dari Cikatomah ya gitu teman-teman ya. Kalau saya kan dari Desa Sindangasih teman-teman ya. Lewat dulu ke Cikatomah baru ke sini ya teman-teman ya. Ini suasana di sini kayak begini ya. Sangat damai, tentram dan indah sekali ya pemandangannya teman-teman. Ini anak saya makan es krim ya. Sampai blackout. Ini lucu banget anak saya nih. Makan es krim, hobinya makan es krim, sosis kayak gitu dia. Sering makan-makan kayak gitu, jadi kalau makannya susah ya, anak-anak sekarang itu susah makannya gitu teman-teman ya. Nah ini yang mau ke Cikalong nih, saya tanya juga tadi orang ini mau ke Cikalong dari Cimahi katanya, mungkin
merantau di Cimahi, lanjut mau ke Cikalong mudik ya teman-teman karena tahun baruan ya. Nah ini pemandangannya kayak begini ya. Jadi indah sekali ya teman-teman ya, yang hobi foto-foto, selfie-selfie di sini cocok banget ya menurut saya sih, karena asik banget tempatnya. Jadi pemandangannya itu bisa lihat bukit-bukit ya. Ini tapi hati-hati ya teman-temannya, karena ke bawahnya itu ini jurang juga ya. Jadi dikasih tembok begitu, tapi hati-hati juga ya menurut saya sih ngambil fotonya ya. Tetap waspada gitu teman-teman ya. Ini ada kayak mobil apa ya ini, kayak JNE apa-apa nih, kayak mobil paket begitu ya, pada berhenti di sini. Nanti saya itu juga ya ambil gambar juga pas suasana maghrib gitu teman-teman ya, kebetulan saya kesini lewat maghrib juga, jadi dua kali mampir kesini saya, maghribnya juga saya mampir di sini ya, jadi suasana maghribnya nanti ada ya pas akhir videonya gitu teman-teman. Jadi indah sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau sore ada lampu-lampunya gitu, jadi tambah keren ya kalau buat foto-foto menurut saya sih teman-temannya. Jadi menambah suasananya romantis gitu ya, asik banget tempatnya, bagus lah menurut saya teman-temannya. Mobil itu ya apa namanya, jadi Lajada logistik ya. Jadi mobil paket ya teman-teman yang tadi itu. Nah ini suasana ininya ya, pemandangannya indah sekali, banyak sekali orang-orang nongkrong di sini teman-teman ya. Pantai tinggal ikat ini. Suasana sore hari ya teman-teman, tuh kan lampunya kelihatan ya, keren ya, sangat indah sekali. Terus di sini juga ada bis berhenti ya, mungkin tujuan kemana ya, ke daerah Cikalong atau intinya mau ke pantai kayaknya ini teman-teman ya. Jadi suasana sore hari kayak begini teman-teman ya, sangat menakjubkan bekas ya. Jadi pemandangannya makin indah karena lampunya nyala gitu kan, lampu-lampu di warung-warung sama di itunya itu kayak di tengahnya itu ada lampu ya digantung. Jadi keren banget teman-temannya, suasananya bagus, nyaman gitu teman-temannya. Nah ini kan kelihatan kan lampu-lampunya kan keren banget ya teman-temannya, tuh yang depan bis, jadi kayak di kafe-kafe begitu ya. Pokoknya keren banget ya teman-temannya. Jadi kalau yang mau ke sono ke arah Cikalong dan sebagainya, silahkan mampir di sini ya, foto-foto dulu gitu teman-temannya, sekalian minum dan makan lah sini teman-temannya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video dari saya, video sederhana ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah support channel ini, channel yang sederhana gitu teman-teman ya. Dan yang baru menemukan channel ini juga saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.